sama-sama dengan kedua-dua pemimpin tuan-tuan di Bacok ini dalam Exco Dewan Pemuda PAS Pusat. Alhamdulillah, mereka sekarang memimpin Bacok dan kita dapati kekuatan PAS di Bacok ini sentiasa meningkat di bawah kepimpinan mereka. Untuk menjawab isu-isu Kelantan dan Bacok ini, saya nampak kedua-dua ini memang mahirlah. Siapa Awang Adik, siapa Mustafa Muhammad, siapa Anwar Musa, mereka kenal belaka. Jadi hamba ni korang kenal. Hamba kenal Mahathir, Najib, Hajni-Hajni Hattah tu. Jadi hadirin sekalian, saya yakinlah apa yang disebut tadi hal Bacok menepati kehendak rakyat di sini. Dan kita yakin penuh bahawa Bacok dalam pilihan akan datang akan dimenangi 4-0 di sini insyaAllah. 3 DUN dan 1 Parlimen akan menang sekali lagi dengan undi yang lebih besar. Hadirin yang dihormati sekalian, pada malam ini saya terus akan menumpukan isu yang besar melanda Malaysia. Akibat buruknya dia melanda rakyat bawahan, iaitulah masalah rasuah yang melanda negara kita begitu dahsyat mutakhir ini. Rasuah satu perbuatan yang jijik. Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Tetapi apa yang berlaku di atas muka bumi ini, di antaranya orang Islam yang tinggi mengamalkan rasuah dibandingkan dengan negara-negara orang bukan Islam, khasnya negara Eropah. Di atas amalan-amalan buruk ini yang dilakukan oleh orang Islam, padanlah Allah Ta'ala beri kedudukan orang Islam di atas muka bumi ini lemah dan dijajah oleh orang-orang kafir, khasnya orang-orang Eropah. Rasuah ni dia ada indeks, dia ada markah dia. Satu badan antarabangsa ukur negara-negara, markah dia berapa dia dapat di sudut rasuah ini. Tak ada satu pun negara orang Islam rasuahnya lebih baik, rasuahnya lebih rendah daripada negara Eropah.